Kembali lagi di Family 100 Indonesia. Oke. Baik. Dewi dan Cahya, kalian sudah berapa lama berkeluarga? Belum. Bukan sahabatan ya. Kita masih udah lama apa nama komunitasnya? Komunitas dari Sanggar. Ya. Sanggar apa? Sanggar Pamanah Rasa. Kayaknya jangan dibahas ya. Baik. Oh, jadi kalian satu sanggar? Iya. Jadi kalian udah lama satu sanggar. Iya, satu pernah sanggar. Tampil di mana aja sih? Banyak. Banyak. Di dalam Bali. Negerinya di Bali, Surabaya. Lombok, Batam. Keliling-keliling bawa rampak beduk. Iya. Rampak beduk seringnya ya. Pernah. Rampak beduk. Biasanya acara apa sih? Biasanya acara-acara memperingati hari-hari kesenian kayak gitu. Iya. Oh, paling jauh kemana? Kalau saya paling jauh ke Bali. Paling jauh ke Bali. Ya ada juga tapi yang manggung sampai Australia. Ya ada. Manggung sampai ke Australia tuh. Sampai Australia. Memperkenalkan budaya kita ya kan. Betul. Memperkenalkan budaya sambil jalan-jalan. Betul ya banget. Kan? Melakukan hal yang disukai. Kalau kata Kang Emil hobi yang dibayar ya. Nah. Kan? Hobi yang dibayar. Berarti kalau pas kesana kalian adopsi Kang Guru. Enggak. Aku baru mau ngecek kantongnya. Satu ada Kang Guru. Siapa yang mau main duluan nih teman-teman? Saya. Dewi main duluan. Iya. Cahya berarti main belakangan ya. Iya. Cahya silakan main dulu di belakang. Iya, sama beduk ya. Beduk Dewi ayo Cahya. Ini Dewi. Kalau sehari-hari kamu apa kegiatannya, Del? Saya sehari-hari sekolah, cuman tahun ini baru lulus. Baru lulus? Iya, insya Allah masuk universitas. SMA. Oh, baru lulus SMA. Iya, baru lulus tahun ini. Sekarang mau masuk kuliah. Iya. Ngambil jurusan apa, Del? Jurusannya seni tari juga. Seni tari juga? Iya. Waduh, keren. Sesuai batu sejalur ya. Kalau kita yang lain mungkin bisa menonton, mengapresiasi dengan menyaksikan, memberikan support. Nah, kalau kita berarti menitipkannya ke Dewi nih, ke teman-teman kayak begini yang melestarikan budaya bangsa, ya, generasi amin, muda Dewi ya, titip amin. Kebudayaan bangsa Indonesia supaya dikenal terus sama anak cucu saya. Mungkin ya. Nanti anak cucu kita yang juga ikut melestarikan ya, amin. Tapi mungkin kalau sekarang sebagai penonton jadi tetap ada budaya bangsa yang terus bisa disaksikan oleh anak bangsa ya. Dewi, makasih ya. Sudah sama siap sama. Bermain? Siap. Mau dapat 200 juta? Mau dong. Kalau mau dapat 200 juta, kamu harus bisa menebak 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin, bawa pulang 10 juta. Di belakang ada Cahya, lagi latihan rampak beduk. Ya, jadi nggak bisa nyontek. Iya, tadi kan dibawa tuh. Ya kan, beduk yang dari kamu sama Miss Bala-Bala. Okay. Jadi siap bermain ya? Siap. Kalau begitu kita mulai ini dia, bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Okay. Alat pertukangan apa yang umumnya wanita tahu cara penggunaannya? Pacul. Di mana biasanya tertulis kata-kata indah? Puisi. Sebutkan satu atraksi lumba-lumba. Lompat. Benda apa yang selalu ada di dalam kapal laut? Jangkar. Organisasi apa yang biasa diikuti remaja? Organisasi genre. Kamu keren banget loh. Organisasi apa yang biasa diikuti remaja? Kamu ikutan ya? Genre ikut itu generasi dulu. Berencana. Iya. Yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BKKBN. Ya kan? Iya. Soalnya dua anak? Lebih baik. Dua anak cukup kalau sekarang. Aku lupa. Kalau dua anak lebih baik, 3 aku boleh. Lupa. 4 silahkan, 5 gak apa-apa. Dua anak cukup. Ya, oke, kita lihat sama-sama. Baik, kita mulai. Kita lihat yang pertama. Alat pertukangan apa yang umumnya wanita tahu cara penggunaannya? Pacul. Cangkul ya. Cangkul, iya. Cangkul yang dalam pacul yang dalam. Pacul, kalau di Jakarta istilahnya pacul bukan? Cangkul. Pacul mah bahasa Sunda, asanate iya. Ya. Pacul gitu ya. Pacul tuh cangkul. Survei membuktikan. Di mana biasanya tertulis kata-kata indah? Di puisi. Aduh,
Pernah dibikinin puisi sama siapa? Pernah bikin. Bikin iya. Puisi tentang? Banyak, tugas kematian. Sekolah. Oh, tugas sekolah. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. 31. Berikutnya sebutkan satu atraksi lumba-lumba. Lompat. Melompat. Benar. Melompat biasanya karena yang mereka lakukan memang dengan cara melompat. Menghitung caranya melompat. Berapa kali kena bola cet, ting. Kena api melompat. Melompat. Ya kan? Emang melompat. Iya. Kita lihat sama-sama ya. Survei membuktikan. Kan 34. Berikutnya, benda apa yang selalu ada di dalam kapal laut? Jangkar. Jangkar. Jangkar dong. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. 15, bagus juga. Organisasi apa yang biasa diikuti remaja? Genre. Genre loh, luar biasa. Genre itu dulu ada kuisnya di sini, bagus sekali. Iya. Saya hostnya. Flashback ya. Ya kalau itu memang dari program pemerintah, bekerja sama dengan GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Oke ya, kita lihat sama-sama ya. Oke. Survei membuktikan. Seratus satu, bagus sekali Dewi, terima kasih banyak. Kita undang pemain berikutnya, Cahya. Waduh, biru-biru nih. Oh, iya keren bener. Banget. Baru apa kabar Mas Agus, Mbak Anissa? Sehat. Anissa. Iya. Oke, biru-biru nih. Biru-biru. Waduh, matching banget. Banget dong. Cahya. Abadi. Toko kali ya, toko cet. Cahya Abadi. Toko elektronik, Cahya Abadi. Waduh. Cahya? Ya. Gimana tadi di belakang udah latihan rampak bedug? Udah sama Mbak Sinyo. Jago dia. Bisa gak Mbak Sinyo? Bisa. Katanya 3 jebol ya? Bukan lagi. Kan langsung aku kulitin punya aku sendiri. Seset. Tapi udah siap bermain ya. Kalau dapat 200 juta mau dipakai buat apa Cahya? Umroh. Alhamdulillah. Amin. Sendiri? Sama keluarga. Sama keluarga, benar. 200 juta, iya. Pakai berarti bapak, ibu, adik, ya. Kakak, teman-teman bawain air jam-jam. Iya. Ya, intinya itu kurma, aja. Nulaletik. Sama kurma, ya. Sama yaudah. Kacang Arab. Sama tasbih. Lengkap, sama sejadah. Apa lagi? Udah. Sama bawain itu saya. Apa? Buat ini, kurma muda. Kurma muda. Biar kurma, isi ya. Cepet ya. Amin. Ya. Amin. Sama ini? Apa? Tasbih pencet. Satu lagi. Udah kebanyakan. Pacar. Udah. Lipstik hijau ya. Ya. Good luck Keca ya. Ayo. Ya. Silakan Miss Balabala. Nah itu tadi ya. Itu bisa dibeli tuh kalau buat oleh-oleh di Tanah Abang. Baik. Kamu sudah siap bermain ya? Siap. Untuk 200 juta rupiah, kamu harus bisa menebak 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah. Ini amplopnya dipegang terus karena akan menentukan nilai di akhir nanti. Sudah siap bermain ya? Ya. Kita mulai kalau begitu silakan di posisi. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab silakan bilang pas. Jika masih ada waktu saya akan mengulang kembali. Kalau dengar suara berikut, berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Alat pertukangan apa yang umumnya wanita tahu cara penggunaannya? Sendok semen. Di mana biasanya tertulis kata-kata indah? Di kertas. Sebutkan satu atraksi lumba-lumba. Lompat. Benang. Benda apa yang selalu ada di dalam kapal laut? Jangkar. Tong. Organisasi apa yang biasa diikuti remaja? Saya sebutkan satu atraksi lumba-lumba. Berenang. Ya iya. Iya dong. Benar ya masuk ya, akal. Siap. Gak ada. Iya gak ada. Kalau main go-kart gak ada. Golep gak ada. Ya, siapa tahu lumba-lumbanya belum bisa berenang. Iya benar. Kita lihat. Main air gitu.
bisa PPR. Oke, baik, kita lihat sama-sama Cahya ya, jawaban-jawabannya ya. Alat pertukangan apa yang umumnya wanita tahu cara penggunaannya? Sendok semen. Sendok semen. Biasanya untuk minum obat ya. Bisa, bisa. Cahya, dari sekian banyak alat pertukangan yang umum dipakai, palu, gergaji, apalagi obeng, ya kan? Apalagi banyak banget. Tang. Gegep, ya tang. Ya gegep, tang. Kunci Inggris. Kamu pilihnya sendok semen ya. Biar out of the box. Survei membuktikan. Kamu punya 5 teman. Iya, tuh. Aku 1, 2, 3, 4, 5. Iya, benar. Ya, kita lihat apakah pacul ini top survei dengan 12. Istilahnya pacul lagi ya. Cangkul. Gegep, aduh. Survei membuktikan itu sabarahannya. Aduh. Bukan top survei. 200 juta rupiahnya hangus. Berarti kita kejar 10 juta harus 200 poin. Top surveinya adalah palu. Palu. Paling gampang. Palu buat apa? Buat maku. Berikutnya. Geser dikit. Nah. Di mana biasanya tertulis kata-kata indah? Di kertas. Di kertas. Kertas surat coret. Iya, di kertas. Bisa kan? Bisa. Di batu kan kalau prasasti. Iya. Ada juga di pohon. Cahya Love Neneng Forever. Aduh. 21/7/2018. Nice. Iya kan? Di pohon tuh ngerusak. Cahya Wasir. Cahya Love Neneng. Robert Luciana. Nah itu buat anaknya nanti. Cita-cita biasanya nama anaknya ya. Di kertas, di handphone. Di kertas. Survei membuktikan. Ini Dewi sudah betul maksudnya ya. Dimana biasanya tertulis kata-kata indah di puisi. Di lagu. Ya kan, surat cinta. Buku harian. Di situ kata-kata indah. Di undangan juga ada. Biasanya kata-kata indah. Tiada kesan tanpa amplopmu. Itu kan indah banget ya. Indah banget. Kita lihat ya. Top surveinya tadi puisi ya. 106 kurang 94. Sebutkan satu atraksi lumba-lumba. Berenang. Berenang. Karena berenang itu untuk lumba-lumba harus diajarkan dari kecil. Supaya mereka bisa berenang ya. Karena kalau lompat mah udah biasa mereka lompat. Terus masuk ke lingkaran api udah biasa mereka. Berhitung mereka udah biasa ya. Yang dada-dada udah biasa. Cek, cek, nyium tuh atraksi lumba-lumba. Nyium ke pinggir, itu biasa. Yang susah berenang. Berenang. Kita lihat sama-sama. Susah. Ya, betul, susah. Susah. Karena mereka itu lahirnya pakai dukun beranak di darat ya. Mereka lahirnya aja di air. Keluar langsung berenang. Sebutkan satu atraksi lumba-lumba berenang. Itu sebutkan satu atraksi. Apa misalkan. Sebutkan satu atraksi. Apa tuh? Sirkus. Berenang. Itu sama jawabannya kayak nafas. Kita lihat sama-sama ya. Berenang. Kecuali kalau nafasnya bisa keluar api, api, api jadinya tuh. Napas keluar api. Berenang. Survei membuktikan. Ya. Top surveinya lompat. Lompat. Contoh yang lain tadi sudah saya kasih contoh. Lingkaran apa? Ya, berputar tuh berputar di air, berhitung, main bola. Kamu sudah ngumpulin 500? Iya. Ya. 500. Ya, 500. Berikutnya benda apa yang selalu ada di dalam kapal laut? Tong. Tong. Kebanyakan nonton Pirates of Caribbean ini ya. Kebanyakan nonton kartun. Aduh. Di kapal laut tuh jangkar. Ada. Skoci. Lampung. Ya, pelampung. Dayung. Kalau kapal laut mungkin kalau yang lain ada apa namanya? Oh, tanker tuh kalau yang kotak-kotak gede tuh pengiriman-pengiriman. Kontainer. Nah, itu peti kemas ya. Tong. Naruh apa di tong?
Kita lihat sama-sama. Apa sih Tong? Survei membuktikan. 5.000. 5.000. 50.000. Top surveinya Pelampung. Nah, udah tahu sendiri. Iya. Organisasi apa yang biasa diikuti remaja? Sis. Nggak jawab tadi ya, nol ya. Berarti? 50.000. 50.000. Boleh pinjam amplop? Siapa tahu ini pilihan kamu tadi ya. Memilih warna biru. Ya. 0 sampai 100 saya bilang. Kamu butuhnya 94. Tadi saya tawarkan amplop merah. Isinya 50. Sudah pasti 50 tidak bisa membantu untuk 200 poin. Apakah amplop biru ini pilihan yang tepat? Apakah poinnya 100 atau justru kurang? Dan poin tambahannya adalah... Kita aja sampai gak asal loh. Sorry, ke sini. Poin tambahannya adalah... Apakah 100? Apakah ini pilihan yang tepat? Tadi Cahaya yang pilih biru ya? Iya. Kekeh gak mau ganti ya? Yang merah tadi 50, yang biru isinya adalah 10 poin. Boleh bergabung semua. Sayang sekali berarti tim ini Calementre gak bisa bawa pulang 200 juta atau 10 juta. Kalian berhak membawa pulang 6.490.000. Ditambah bonus 500.000, ditambah extra cash 2 juta rupiah. Banyak banget. Iya dong, terima kasih banyak semuanya.